Hey, macam mana awak buat kerja ni? Ah? Awak ni buat masa saya je lah saya pergi sana. Dia bukan maksum yang saya cari. Hey, awak dengar sini baik-baik. Eh? Saya nak awak cari maksum tu sampai dapat. Baru telefon saya. Hey. Mana buat kerja tah? Duit nak, so buat kerja sikit pun tak boleh. Itu bukannya maksum. Eh. Hello, Pak Tahir? Apa? Mama? Seperti mentari kan hilang mengikut jejakmu menghapus bayangmu. Teruskan ku membawa cinta jauh dariku, jauh darimu. Dan tidak bisa ku mengerti semua terjadi harus begini. Kini yang tinggal hanya sisa-sisa kisah yang terindah, dan hitam tiba membawa derita. Sejujurnya masih ada rasa cinta yang tak jadi. Fajar memang pilih universiti ni sebagai pilihan pertama ataupun ini bukan universiti pilihan? Fajar tak kisah pun belajar dekat mana-mana. Cuma masih isi borang hari tu, Fajar saja je lah letak universiti ni sebagai pilihan utama. Alhamdulillah dapat. Kak Maya pula macam mana? Kak Maya? Oh no, please jangan panggil saya Kak Maya, okey? Saya tak nak ada kakak adik dalam kampus ni. Kita ni sama je. Abang, adik, kakak. Eh, buat air rimas tau. Maya ni Fajar, dia ni dibesarkan kat London. Bapa dia kerja sebagai Suruhanjaya diplomat kat London. Biasalah orang putih, mana boleh panggil lah kat abang. Panggil makcik je. Apa dia cakap? Dia kena macam tu, gila sikit. Bangunkan sangat dengan cara hidup orang barat tu. Okey, akan nak pergi berjabat. Nanti petang kita jumpa. Terima kasih Kak Mimi. Sama-sama. Bye. Aiman! Aiman! Kenapa dengan you ni, sayang? Kita kan dah lama tak jumpa. Eh, you marah I ke? Maya, boleh tak jangan pegang I? Ha? Malulah orang tengok. You, I rindu sangat dekat you tau. 3 bulan tau aku tak jumpa. Kita ni tak ada apa-apa tau. Tak payah nak rindu eh. Okey? Aiman, kenapa dengan you ni sayang? You dah berubah tau. Dulu, you tak pernah nak cakap kasar dengan I. Walaupun I tahu you tak suka I, tapi I rasa you tetap hormat dekat I. Sekarang ni dah lah you tak suka I, you benci I pula. Maya, saya sama je. Dulu sekarang saya sama je, tak berubah apa-apa pun. Oh, agaknya sekarang ni you dah sedarlah. I ni lebih tua daripada you and then
You rasa I ni tak sesuai lah dengan you. Hello, di England orang tak kisah tau pasal umur. Lagipun I ni cuma tua 2 tahun je dari you. Dan I lebih cantik dari rakan sebaya you. Okey. Tapi kalau nak lebih, sorry, saya tak boleh. No. Aiman, sepatutnya you tahu tahu nak hormat perasaan I. Okey. Kalau awak nak saya hormat awak, macam inilah. Awak bagi saya panggil awak kakak. Okey, kakak, saya ada kerja. Saya pergi dulu. Abang, sorry. Tak apa, Fajar. Apa? Fajar masuk dulu, Fajar duduk depan tu. Masih ada kosong lagi. Kita start pun pukul 9:30. Ada masa lagi. Okey, masuk. Cuba masuk. Aman. Itu. Fajar dekat dalam tu. Dia duduk depan sekali tu. Apa aku nak jumpa dia? Aku tak ada urusan pun dengan dia. Apa kau cakap? Kau tak ada urusan? Kau dah lupa dah tugas kau hari ini. Kau kena ambil tahu hal pelajar-pelajar baru kat dalam tu. Terutamanya Fajar. Jangan bagi dia orang tenggelam dengan masalah-masalah dia orang. Tak apalah. Aku tak ada pun tak apa. Kau pun dah cukup. Kau pun macam abang dia juga kan? Tak elok cakap macam tu, Man. Abang pun anggap Aiman, Fajar dah macam adik kandung abang sendiri. Beringat. Assalamualaikum semua kepada pelajar-pelajar baru di universiti ini. Sebentar lagi taklimat akan dijalankan. Kita akan mendapat satu naskah buku setiap seorang. Di dalam buku itu terdapat tentang peraturan-peraturan yang berada di universiti ini. Sila baca dulu ya. Nenek sihat? Nak tahu nenek sihat, baliklah. Kita tak ingat jalan balik. Buat macam biasa je. Tegur macam biasa. Tanya khabar, tanya bila nak balik. Kalau abang senyap, Fajar pun senyap. Lama-lama, langsung tak bercakap. Alah, Fajar malaslah, Mak. Asyik Fajar nak kena mengalah. Kalau dulu, setiap kali abang marah Fajar, Fajar kena minta maaf. Sekarang ni, kalau abang buat salah, abang kena minta maaf dengan Fajar. Amboi, anak mama ni pun dah garang juga. Dulu lainlah, Mak. Sekarang ni lain. Dulu abang tak benci Fajar. Sekarang ni abang dah benci. Lebih-lebih lagi, sekarang ni dah ada orang yang lebih sayangkan abang tau. Ada orang yang lebih sayangkan dia? Abang dah ada kekasih? Mana Fajar tahu? Fajar nampaklah, Ma. Lebih-lebih tahu tak abang layan dia tu? Sebab itulah abang langsung tak layan Fajar. Menyesallah belajar kat sini, Ma. Kalau tahu kan baik belajar kat universiti lain je lah. Jangan cakap macam tu. Belajar kat mana pun tak apa. Yang penting ilmu yang dicari. Habis tu hati ni, mata ni sakit tau tengok hari-hari. Fajar tak tahulah Fajar boleh belajar ke tak, Ma. Fajar dah bekerja keras untuk masuk universiti tu. Kenapa tak boleh belajar pula? Kalau dekat universiti lain, Fajar tak payah nak mengadap abang dengan girlfriend itu hari-hari. Abang dengan kekasih dialah yang menyakitkan mata Fajar. Jangan cemburu sangat. Kekasih abang tu bakal kakak ipar awak juga. Mama, macam inilah. Mama tak payah nak mengharap apa-apa dah. Fajar rasa abang memang takkan balik pada kita. Mama, papa, nenek, kita semua kena bersedia yang kita kena lepaskan abang. Mama bayangkan lepas ni bila abang habis belajar, abang kahwin. Mama ingat dia nak balik ke dengan kita balik? Ma. Ya. Nanti Fajar kau balik. Hai sayang. Hai.
Abang. Aiman rasa Fajar tu lain macam je. Macam dia cemburukan Aiman. Biasalah tu, Ma. Dulu masa Aiman ada, Aiman bagi sepenuh perhatian pada dia. Tapi bila Aiman dah mula menjauhkan diri, dah ada orang lain pula yang rapat dengan dia. Dah tentulah dia rasa cemburu, kan? Abang faham apa yang Fajar rasa? Dia itu kan anak abang. Dia membesar depan mata abang. Dah tentu abang faham perasaan dia. Abang, abang rasa dia cintakan Aiman ke? Sebab dari cara dia bercakap, dia macam cemburu yang Aiman ada kawan perempuan lain. Tak mungkin dia bercinta kan, bang, sebab dia orang adik-beradik. Ma, kita sebenarnya tak boleh nak teka perasaan orang. Kita tak tahu apa yang ada dalam fikiran dia. Dulu perasaan sayang Fajar tu pada Aiman tu lain. Perasaan seorang adik pada seorang abang. Tapi sekarang ni bila dia dah tahu yang dia tu bukan lagi adik-beradik kandung, tak mustahil juga perasaan tu dah berubah. Ya, abang ni takutkan Aiman pula. Dahlah, tak ada apa yang kita nak risaukan. Jom, tidur. Seperti mentari kan mengikut menghapus bayang. Mama. Oh, sabar. Mama mana mama? Mama awak dah tak ada. Mama awak dah meninggal. Awak dah terlantar kat hospital ni dah hampir 2 minggu. Sekejap lagi doktor datang periksa ya, Puan. Tak, aku nak balik, Mama. Mama, aku nak jumpa Mama. Puan tak boleh macam ni, Puan. Ya, Puan kena banyak bersabar. Sekejap lagi doktor datang periksa. Kalau doktor kata tak ada apa-apa, sehari dua Puan boleh baliklah. Aku nak balik. Mama! Sejujurnya masih ada rasa cinta yang tak akan putus karena alasanmu untuk ku bahagia. Buat apa kau datang sini? Ha? Siapa suruh? Berambus, aku cakap berambus! Wawa, kenapa Wawa nak halau kakak? Wawa tahu tak, hari-hari kakak datang sini tahu teman kau Wawa. Wawa nak halau kakak pula. Aku bencilah tengok muka kau. Engkau penipu, engkau berampas. Habis semua harta aku kau rampas. Kau penipu, berampas aku tak tengok muka kau. Hai, nyawa dah hujung-hujung tekak ni pun masih ingat harta lagi ya? Aku ingatkan nyawa dah hujung-hujung ni kau nak bertaubat. Ini tak, kau masih lagi ingatkan harta? Ha? Nah, ambil ni. Ini hadiah terakhir, bunga terakhir aku dapat pada aku. Pak! Kak.
janji dengan awak, saya akan dapatkan balik semua harta awak. Sudah, aku tak dengar semua tu. Engkau anggap kau samanya pembela. Aku benci dengan muka kau. Berambar rasanya aku tak rasa dengan muka kau. Aku tak rasa dengan muka kau. Apakah Pak Fajar ada dijumpa dengan Aiman? Ada. Tapi macam biasalah, Aiman tak nak bercakap dengan dia. Dia pun dah mula tak nak bercakap dengan Aiman. Kenapa pula jadi macam tu? Kita harap sangat Fajar akan pujuk Aiman. Tapi kalau dah kedua-duanya tak bercakap, macam mana dia nak bawa abang dia terbalik kemari? Aiman pun satu. Dah lama dah dia tak telefon dengan mak. Nak kata balik, langsung tak ada. Dah makin jauh lah dia. Sejak Emma cakap dengan Fajar siapa diri dia sebenar, dia terus rasa rendah diri. Emma rasa bukan dia tak nak bercakap dengan Fajar, tapi dia malu. Malu dengan keadaan dia. Ya Allah. Maknanya Aiman pun berperasaan macam Fajar juga. Rasa rendah diri. Tak mahu cakap sesama dia. Kasihan cucu-cucu aku. Apalah nasib dia orang berdua tu. Emma. Kalau dah macam tu kata Emma, tak payahlah nak paksa Fajar untuk pujuk Aiman. Kita berdoa je lah banyak-banyak. InsyaAllah, satu hari nanti akan terbuka hati Aiman untuk balik pada kita. Mungkin aku yang salah, ku tak mampu Supaya nak Pak Tahir tolong angkat ni, kata? Tak apa. Pak Tahir, tolong angkatkan kerusi ni je. Biar saya dukung. Mungkin aku yang salah, ku tak mampu untuk menjaga cintamu hanya untuk diriku. Mungkin aku yang salah, tak menjaga. Sangka semua ini berlalu dengan cepat, saya. Mama dan Papa tinggalkan kita selama-lamanya. Saya simpati dengan awak, Wawa. Saya dah buat keputusan, kita akan terus tinggal di rumah ini. Saya yakin awak akan lebih selesa tinggal kat rumah ni berbanding dengan rumah saya. Dan kakak saya itu takkan ganggu hidup kita kat sini. Sufian,
Aku rasa aku dah tak berguna lagi dah, Sufian. Aku tak boleh nak jalan lagi dah. Apa pun aku tak boleh nak buat. Macam mana aku nak teruskan kehidupan aku dengan keadaan aku macam ni? Lebih baik aku mati je. Hidup dan mati kita Allah yang tentukan, Wawa. Saya yakin Wawa boleh berjalan macam dulu balik. Saya janji saya akan jaga Wawa sampai sembuh. Kenapa kau terlalu baik sangat dengan aku, Sufian? Sedangkan dulu aku selalu sakit hati kau. Sepanjang kita kahwin 20 tahun. Tapi kau tak pernah benci aku. Bila saya fikirkan balik, sepanjang lebih 20 tahun ni banyak kesilapan saya sebagai seorang suami. Saya yang sepatutnya perbetulkan semua ni. Dan sejak balik dari Jakarta hari tu, saya rasa kita perlu lupakan sejarah-sejarah hitam tu. Lupakan tentang kisah-kisah lama, tentang pergaduhan kita. Kita mulakan kehidupan yang baru. Saya janji, saya akan jaga awak. Saya tak akan tinggalkan awak. Selepas Abang rasa apa yang Mai fikirkan masa dia tulis benda ni? Ada tak dia rasa dia cintakan Fajar? Entahlah, Ma. Abang tak tahu apa dalam fikiran dia. Abang tak pandai baca perasaan orang pun. Dah, letak balik dekat mana yang Ma ambil tadi. Nanti kan tuan dia balik, dia sibuk nak mencari. Saya nak minta awak bagi saya peluang. Saya rasa dah terlalu lama saya abaikan awak. Dah lebih 20 tahun. Saya lalai dengan tanggungjawab saya. Tolonglah. Bagi saya masa untuk saya ubah semua ini. Aku yang banyak salah. Betul cakap Kak Maria. Aku isteri yang derhaka. Tak pernah dengar cakap kau. Dosa-dosa aku pada Papa. Pada Mama. Dan pada kau. Pada Tuhan. Dosa-dosa aku yang tak terampun. Allah dah bagi kita kesempatan untuk kita berubah. Sama-samalah kita bertaubat, kita ubah cara hidup kita. Dan kita mulakan hidup baru. Dah makan. Kenapa dia baik sangat melayan aku? Dia ajak aku bertaubat. Mungkin dah sampai masanya aku dengar cakap dia. Mungkin ini hikmah musibah kemalangan yang Allah turunkan. Dia bagi umur panjang pada aku supaya aku boleh bertaubat. Tapi macam mana aku nak bagi tahu Sufian pasal anak aku? Bolehkah dia terima apa yang aku dah buat 20 tahun lepas?
Tapi aku tak boleh terus berhasil. Mana tahu kalau budak itu masih hidup dan cari aku. Aku tak mahu Sufian tahu dari orang lain. Biar aku yang beritahu dia. Kalau dia ikhlas dengan aku, dia tak terus menghukum aku. Tersentak hatiku bila kamu luahkan padaku hasrat untuk putus. Kenapa awak pandang saya macam tu? Aku nak minta maaf. Kau nak tahu kenapa aku tak nak lahirkan anak untuk kau? Aku tak mandul sebenarnya. Saya tahu awak tak mandul. Saya tahu awak boleh mengandung. Cuma bila dengan saya, awak ada ambil pil cegah kehamilan supaya awak tak mengandungkan anak saya. Macam mana kau tahu aku makan pil? Ha? Saya pernah jumpa pil-pil itu semua. Kat dalam bilik air, kat dalam bilik tidur kita. Kau marah aku ke? Tidak. Cuma nak tahu, kenapa awak tak nak mengandungkan anak kita? Aku trauma. Aku trauma untuk melahirkan anak. Sebab sebelum ni, aku pernah melahirkan anak. Sebelum beberapa bulan kita kahwin, Sufian. Sebab itulah aku tak nak tidur dengan kau. Aku tak nak layan kau. Aku benci sangat nak bersama dengan kau. Sebab aku rasa aku ni cicit. Aku kotor. Rahim aku ni tak layak untuk mengandungkan anak kau, Sufian. Sebab aku dah pernah mengandung, pernah melahirkan anak hasil perbuatan terkutuk aku ni. Aku tahu kau mesti susah nak maafkan aku, kan? Tapi tak apa, aku terima. Aku terima apa saja keputusan kau, Sufian. Di mana anak awak sekarang? Aku tak tahu dia dekat mana. Tak ada hidup ataupun mati, aku tak tahu, Sufian. Kalau dia masih hidup, masih umur dia dalam 20 tahun sekarang ni. Aku nak sangat cari anak aku, tapi tak pernah jumpa. Dah berata-rata aku cari, tapi tak jumpa. Aku nak sangat cari anak aku. Aku rindukan anak aku. Tapi tak tahu dia dekat mana. Aku tak sangka pengalaman kita sama, Jawa. Aku pun berdosa. Aku lagi tak guna. Aku anaknya Irma. Lepas tu aku tinggalkan dia macam tu aja. Aku langsung tak ambil tahu pasal anakku. Sebenarnya aku lagi teruk dari kau, Wak. Kau pun takkan maafkan aku kalau kau tahu aku pun ada anak. Tapi kalau kau berani mengaku kesilapan kau, kenapa aku tidak? Sebenarnya saya pun dah ada anak, Wawa. Kalau awak masih ingat lagi tentang Irma,
Sepatutnya hari pernikahan kita tu adalah hari saya berkahwin dengan dia. Beberapa bulan sebelum tu, saya aniaya dia sehingga kami terlanjur. Dan dia mengandungkan anak saya. Untuk merahsiakan perkara ini daripada awak, saya terpaksa tinggalkan dia. Saya abaikan tanggungjawab saya. Saya tak pedulikan dia. Dan saya tak tahu apa yang berlaku pada anak dalam kandungan dia. Dan anak itu adalah anak saya. Saya pernah juga melakukan kesilapan besar, Wawa. Wawa. Kita sama-sama pernah melakukan dosa besar. Seperti mencari kehilangan, kesilapan yang awak buat, saya dah maafkan. Dan saya harap awak maafkanlah kesalahan saya. Baik, Prof. Okey. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Man. Prof jawab telefon tadi. So, dia nak aku kumpul semua budak-budak yang ambil statistik. Besok dia jumpa. Esok petang. Kau tak ada kelas, kan? Tak ada. Cantik itu. Eh? Hey, Man. Lagi satu. Aku nak pinjam kau punya tesis, ah. Yang aku pinjam kat Prof tu. Tesis mana ni? Alah, yang aku pinjam dekat Prof tu. Oh. Eh, aku tinggal dekat kampung ah. Eh, tapi kampung kau tak sampai sejam pun kan? Alaman, hujung minggu ni kau boleh lah ambil. Ah, malas ah. Eh. Man, tolong aku, Man. Yeah. Tolong aku, Man. Hujung minggu ni. Dah lah tu. Tidur je lah. Kalau dia kahwin sekali pun, apa salahnya? Dia tetap menantu kita juga, kan? Abang, Fajar balik Sabtu ni. Aiman balik sekali tak? Minta-minta lah dia balik sekali, ya? Fajar tak tahulah, Nik. Tapi Fajar dah bagi tahu Abang Fazli dah yang Nenek suruh dia balik. Kenapa pula berpesan-pesan? Fajar kan boleh cakap sendiri dengan dia. Fajar tak jumpa dia pun, maklum. Nama je duduk satu universiti tapi tak pernah tersempak pun. Tak apalah. Mungkin Fazli dah sampaikan berpesan tu dekat dia. Mana tahu malam ni dia balik, kan? Dah, jom kita, Nik. Jom, Nik. Jadi macam mana? Tak rumah. Okey, sendirilah. Fajar tak ada.
aku.